Assalamualaikum sahabat Salihah. Kalian pasti tahu kan minuman yang satu ini. Ternyata teh itu selain punya manfaat untuk kesehatan dan relaksasi, teh juga punya manfaat untuk kecantikan loh. Jadi kalau habis minum teh, tea bagnya jangan dibuang ya. Cukup letakkan tea bag ini di mata kamu, jadi kamu bisa nikmatinnya sambil relaksasi. Hai sahabat Salihah, tadi kan kita udah lewatin tips yang pertama tentang penggunaan chamomile tea bag. Nah sekarang tips yang kedua, kita cobain langsung aja yuk masker green tea-nya. Sekarang di hadapan aku ada oatmeal, ada juga coklat. Tapi aku bukan mau bikin sarapan, aku mau manfaatin keduanya buat jadi masker kecantikan. Kita coba yuk. Nah sekarang oatmeal sama coklatnya kan udah halus nih setelah diaduk. Bisa langsung dipakai aja ke muka. Setelah segar minum jus wortel dicampur pak coy, kan biasanya ada sisanya. Ini sebaiknya jangan dibuang, karena bisa buat masker alami juga. Nah, dari sekian banyak tips masker alami yang aku kasih tadi, kalian tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian di rumah. Selamat mencoba ya, semoga semua tipsnya bisa bermanfaat buat sahabat Salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.